welcome back to my channel Wenika Yuda. Hari ini aku lagi di KBRI Indonesia. Jadi aku hari ini mau perpanjang paspor yang masa expirednya udah mau habis, tinggal 6 bulan lagi. Dan ini ada di KBRI Indonesia. Dan di depan aku ini adalah KBRI Doha. Dan di sini bukanya adalah hari Minggu sampai dengan Kamis jam 8:30 sampai 12:30, kemudian istirahat, dilanjutkan lagi, buka lagi 1:30 sampai jam 4:30. Kemudian kalau hari Jumat sama Sabtu itu adalah hari liburnya Qatar. Jadi kalau kita kesini memang kita harus membuat janji temu dulu. Jadi kemarin aku sudah bikin mengisi formulir yang ada di websitenya KBRI Doha. Kemudian di situ kita ngisi formulir dan kemudian kita mengisi janji temu appointment yang ada di situ. Sharing mengenai cara perpanjangan penggantian paspor di KBRI Doha di Qatar. Kebetulan paspor aku akan expired 6 bulan lagi, jadi aku coba browsing di Google KBRI Doha perpanjang paspor. Ternyata ada di websitenya kemlu.go.id. Coba kita klik. Nah, ternyata masuk ke webnya Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha Negara Qatar. Ternyata di sini lengkap banget informasinya, permohonan penggantian paspor. Di sini dijelaskan bahwa bagi paspor yang akan habis masa berlakunya, pembuatan paspor baru dapat dilakukan paling cepat pada saat 6 bulan masa berlaku paspor tersebut habis. Jadi memang kita harus memperpanjang paspor itu sebelum 6 bulan ya. Jadi sebaiknya kita tidak boleh lupa nih kapan masa berlaku paspor kita akan habis gitu. Lalu syaratnya apa aja sih? Dokumen harus dibawa nanti pada saat perpanjangan paspor. Jadi di sini udah jelas banget ya dokumen-dokumen yang harus dibawa. Yang pertama adalah mengisi registrasi permohonan. Ini ada di webnya KBRI Doha dan janji temu. Jadi nanti kita akan membuat schedule di webnya KBRI Doha ini. Kemudian yang kedua adalah mengisi dan menandatangani surat pernyataan tidak berkewarganegaraan asing. Ini juga ada di webnya KBRI Doha, nanti kita upload. Kemudian yang ketiga adalah paspor lama, keempat adalah KTP. Yang kelima, jika kita mau perpanjang paspor anak, kita harus membawa KIA atau jika tidak ada, ya udah kita membawa kartu identitas yang lain aja, seperti kartu akte kelahiran. Kemudian yang keenam adalah kartu KK, yang ketujuh adalah kartu identitas domisili di Qatar atau Qatar ID. Yang ke-8 adalah akte kelahiran, yang ke-9 adalah akte nikah atau surat nikah apabila telah menikah. Jadi kebetulan nih kemarin aku ke KBRI Doha, beberapa dokumen aku seperti KK, akte kelahiran, kemudian akte nikah atau surat nikah ini ada di Indonesia. Kemudian kemarin aku membawa salinan berupa fotokopinya dan ternyata diterima sih oleh KBRI Doha. Oke,
Kita mulai dari yang persyaratan pertama ya. Mengisi registrasi permohonan dan janji temu. Coba kita klik di sini. Ya, akan muncul formulirnya. Jadi kita harus isi. Yang pertama adalah paspor detail. Jadi kita harus mengisi nomor paspor, nama lengkap, jenis kelamin. Ini sesuai dengan paspor lama kita. Kemudian ada yang step yang kedua adalah info umum, agama, status pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah info di Qatar. Jadi ini adalah identitas kita di Qatar, seperti nomor Qatar ID, alamat di Qatar. Ini harus kita isi. Kemudian info bekerja di Qatar. Nah, kebetulan status aku adalah ikut keluarga, ikut suami. Jadi nanti yang diisi adalah Qatar ID. Nomor Qatar ID-nya adalah Qatar ID sponsor kita. Apakah suami, apakah istri, gitu. Dan hubungan sponsor itu apa. Atau jika kita di sini bersekolah, kita juga bisa mengisi nomor Qatar ID sponsor, alamat rumah yang kita tinggalin, gitu. Kemudian info di Indonesia. Ini ada nomor KTP, alamat di Indonesia, dan nama yang dapat dihubungin di Indonesia, hubungan keluarga, nomor seluler di Indonesia. Jadi ini juga kita harus isi. Kemudian jenis permohonan paspor yang akan kita minta, ini juga kita harus pilih. Dan kemudian detail keluarga, jadi kita harus mengisi juga informasi orang tua seperti nama ibu, nama ayah, kemudian informasi detail nama suami, gitu. Tempat tanggal lahir, jadi harus kita isi juga. Dan yang terakhir adalah kontak darurat, emergency contact. Jadi kita harus mengisi juga wakil di Qatar, representatif di Qatar, emergency contact-nya siapa, apakah suami, apakah istri. Kita harus di sini nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, hubungan dengan Anda, dan kemudian juga emergency contact wakil di Indonesia. Ini biasanya kerabat dekat, apakah adik, apakah orang tua. Jadi kita isi nama lengkap, alamat lengkapnya di mana. Kemudian setelah itu kita di sini ada upload dokumen. Nah, pengalaman aku yang kemarin, aku udah 2 kali mengirim formulir ini dengan mengupload dokumen. Jadi semuanya aku scan, pas foto, salinan paspor, KTP, segala macam. Itu aku scan, kemudian aku upload, dan ternyata gagal. Lalu yang ketiga, aku mencoba, aku tanpa upload dokumen semua ini, jadi aku langsung kirim formulir ini, dan ternyata malah berhasil. Karena toh nanti juga dokumen-dokumen yang diminta di sini seperti paspor lama, KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte pernikahan, dan Qatar ID itu juga toh nanti akan kita bawa pada saat kita sudah mempunyai janji temu, pada saat kita harus datang ke KBRI Doha, gitu. Jadi aku menggugah formulir ini tanpa mengupload dokumen, gitu. Dan itu malah berhasil. Kemudian setelah kita kirim, kita submit formulir itu, beberapa saat kemudian akan muncul next step-nya adalah janji temu. Jadi di situ kita ada jadwalnya, tanggal yang akan kita datengin, available tanggal dan jamnya ya. Jadi kita bisa milih jam dan memilih tanggal gitu untuk kita membuat appointment janji temu di sana untuk melakukan foto dan sidik jari. Ya, akhirnya berhasil membuat formulir permohonan untuk perpanjangan paspor di KBRI Doha, Qatar, dan ini akhirnya aku udah bisa membuat janji temu melalui website hari Senin besok, tanggal 21 Maret, jam 10.40. Jadi ini kita bisa mengatur kapan kita akan mengurus paspor dengan memberikan dokumen-dokumen dan fotonya. Kita bisa memilih tanggal dan memilih waktu yang sudah kita sepakati untuk kita bisa datang ke KBRI Doha, Qatar. Kemudian syarat yang kedua, mengisi dan menandatangani surat pernyataan tidak berkewarganegaraan asing. Nah, kita klik ya formnya seperti apa. Ya, formnya seperti ini. Jadi ini kita harus isi surat pernyataan ini secara tertulis ya. Kemudian kita tanda tangan gitu. Ini harus dilampirkan pada saat nanti kita memberikan dokumen. Oh ya, di sini juga ada nih. Bagi paspor yang masa berlakunya telah habis lebih dari 3 bulan,
agar mengisi alasan keterlambatan. Jadi memang jangan sampai terlambat ya. Jadi jangan sampai terlambat untuk melakukan perpanjangan paspor sebelum masa berlaku habis. Kemudian berapa sih biaya paspor di KBRI Doha? Jadi di sini juga ada listnya biaya-biayanya. Kita lihat biaya paspor. Nah, paspor biasa 48 halaman untuk WNI adalah 90 real. Jadi 90 real ini kalau dirupiahkan sekitar 360.000. Jadi sama sih ya kayak di Indonesia. Gitu. Kemudian pengalaman aku kemarin memperpanjang paspor di KBRI Doha ini cukup memuaskan ya. Jadi aku beberapa kali melakukan berkonsultasi melalui email ke konsular@kbridoha.org. Ini pelayanannya 24 jam. Jadi aku pernah email jam 10 malam, dibalas juga nih 1 jam kemudian jam 11 malam. Jadi memang pelayanan di KBRI ini sangat memuaskan dan terima kasih. Jadi kita langsung bisa action next day-nya. Jadi kita nggak perlu menunggu. Jadi kita tidak perlu menunggu email di hari selanjutnya. Jadi saat itu juga kita langsung bisa melakukan syarat yang dilakukan oleh KBRI Doha itu. Jadi inilah step by step-nya cara mengisi permohonan penggantian paspor secara online di KBRI Doha. Aku udah selesai foto dan sekarang sudah mau pulang dan ini biayanya di sini untuk perpanjang paspor itu 90 real dengan biaya administrasi 2,39 real. Jadi setelah foto dan sidik jari di KBRI Doha, kemudian kita disuruh datang lagi 1 minggu kemudian untuk mengambil paspor yang sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini, perpanjangan paspor di KBRI Doha Qatar. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku kali ini ya. Oke, bye. Sampai ketemu di video aku berikutnya.